Halo saudara, berjumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduan Ku Ministry. Pada hari ini, bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih. Kau setia, Engkau baik. Kami dibangunkan pada hari ini, kami ada hari ini, baik adanya, diberkati adanya, terjaga adanya, karena Yesus yang menopang pada setiap langkah kami. Dan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk kami menjadi hari ini, Tuhan. Sebelum kami menjadi hari ini, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus, biar firman hari ini menjadi bekal, kekuatan dalam menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini, saya dengan tema, kamu di pemandangan Tuhan. Iya, kamu di pemandangan Tuhan. Kamu begitu berharga di matanya Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kamu. Betapa Tuhan sangat mengasihi bapak, ibu, anak muda, siapapun yang menonton Kerinduan Ku Ministry hari ini. Bahwa Yesus sudah tinggalin surga dengan segala kenyamanannya datang ke dunia buat cari kamu. Bukan cari yang lain. Betapa iblis hari ini dengan sangat keras berusaha mengambil gambar di setiap kita. Membuat kita percaya bahwa kita gak berharga. Membuat kita percaya bahwa mujizat dan berkat bukan jadi bagian kita. Sesungguhnya apa sih yang Tuhan lihat tentang kita? Mari kita belajar sama-sama hari ini. Yang pertama bahwa you are loved. Engkau dikasihi. Gak ada, saudara gak sadar. Kamu dikasihi Tuhan Yesus. Bapak, ibu, suami, istri, anak muda, siapapun. Kamu dikasihi yang Yesus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat pertama dikatakan, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dikatakan bahwa betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Yesus sayang banget sama kita. Lalu saya bilang, oh dia gak sayang, ngapain dia tinggal di surga? Dia bisa utus malaikat, dia bisa utus nabinya, dia bisa utus siapapun buat tebus saudara. Tapi dia God himself yang turun, yang tinggalin surga dan kenyamanannya, kedudukannya, buat cari saudara. Dan by the way, gak cuma tinggalin surga, dia pilih mati dengan cara yang paling brutal, cara yang paling gila, dia dipermalukan, cara yang paling sakit. Di penjara, dipermalukan, diludahin, dicambuk, pikul salib. Bahkan naik ke salib itu. Bagi setiap bapak ibu, bagi setiap kawan anak muda. Dan bagi juga saya. Kalau Tuhan gak sayang sama saudara, ngapain dia tinggalin surga? Kalau Tuhan gak sayang sama saudara, ngapain dia pilih mati di salib? Mati aja jatuh. Mati aja kesalahan penguasaan. Kalau di salib. Nah, kalau semenderita itu, ada yang sangat mengasihi setiap kita. Jadi jika ada yang bilang, saudara, kau gak berharga, kau gak penting, kau gak layak, kau bukan siapa-siapa, kamu sampah. No. Bilang sama dia, minimal, tanamkan dalam pikiranmu, tanamkan hatimu, no. Saya bukan sampah, saya dikasih sama yang punya alam semesta ini. Saya dikasihi Tuhan. Jangan pernah anggap dia gak berharga. Dia sangat sayang sama saudara. Saya selalu bilang, dia bukan hanya cinta mati, tapi dia cinta sampai mati sama saudara. Cintanya terbukti. Gak kayak cowok-cowok di luar sana, gak kayak apa-apa di luar sana yang bilang, kau segalanya. Yang gombalin kita yang bilang, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Gak yang gombalin yang bilang, aduh, saya cinta banget, apapun aku yang lakuin. Kalau ada ngomong gitu, saya jamin itu orang, kalau kamu suruh mau jadi kayu salib buat kamu, dia gak akan mau. Tapi Yesus mau mati buat saudara. Tapi Yesus rela lakuin itu buat saudara. Dia bisa nyerah saat dia jatuhnya ke pertama, kedua, ketiga. Tapi dia bangkit lagi. Kenapa? Dia saya dengan iman, dengan pemikiran saya yang liar tapi kudus ya. Dia ingat muka saya. Dia bilang, kalau Graneda, kalau saya gak naik kayu salib, Red, Graneda gak diselamatin. Kalau saya gak pikul salib ini, Isa Bapak gak diperdamaikan.
dan pasti dia ingat muka saudara. Percaya, dia pasti ingat muka saudara. Kalau saya nggak pikul, pasti jebatkan ke ministry nggak diperdamaikan sama Tuhan, nggak ditebus. So ini apapun masalahmu, apapun yang dunia tabu dalam pikiran, perasaan, penyebis tabu, apapun label yang dunia kasih sama saudara, yang menjatuhkan, menghancurkan, yang merendahkan saudara, dan bilang sama mereka, tanamkan imanmu, saya dikasihi sama Allah Bapa. Yesus begitu mengasihi saya. Yang kedua adalah, you are forgiven. Kamu diampuni. Kamu diampuni. Kamu dimaafkan. Kolose 3:13 dikatakan, sabarlah kamu soal terhadap yang lain. Ampunilah soal yang lain. Apabila yang seorang menabur terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu boleh demikian. Makanya saya suka banget satu lagu bilang, sejauh tiba dari barat, engkau membuang dosa, tiada kau perhitungkan kesalahan. Saya suka banget lagu itu bahwa, itu ingetin saya bahwa Tuhan ampunin saya. Tuhan ampunin saya, Tuhan maafin saya. Bahkan dia naik kayu salib saat dia tahu hidup kita akan banyak mengecewakan dia. Benar gak? Hidup kita gak baik-baik amat kan? Tapi kita pilih mati di kayu salib buat kita. Kalau gak hanya dikasihi, kamu diampuni. Bapak, ibu, anak muda, kamu diampuni. So hari ini, jangan lagi minder datang sama Tuhan. Banyak saya temui dalam perjalanan saya, bilang, Pak, saya udah banyak dosa. Apa Tuhan masih mau sama saya? Apakah Tuhan masih mau dengar doa saya? Apa Tuhan masih ampunin saya? Apa saya berada ke gereja, Pak? Saya banyak dosa, saya kotor banget. Dari mimbar yang kudus ini, dari gereja Kingdom Ministry, yang kami punya tagline, Home for the Outcast. Saya bilang, engkau diterima sama Tuhan. Dan gereja ini terbuka bagi saudara. Kamu diampunin sama kamu datang sama Tuhan, minta ampun dan bertobat. Kamu diampunin. Tuhan gak akan buang kamu, terus begitu cintanya sama kamu. Soalnya jangan malu lagi, jangan minder lagi. Jangan mau lagi dibohongin iblis yang bilang di pikiran saudara, udah gak usah gereja. Lu kan gak benar. Udah, lu emang layak sakit. Lu emang layak susah. Hidup lu aja gak benar. Jangan pernah positif orang musyad itu. Saya gak pernah percaya itu, karena saya tahu siapa yang di surga yang amat sangat baik. Mengasihi saya. Selama saya hidup, saya bertobat. Selama tiap hari, saya minta ampun sama Tuhan, terus saya ampunin saya. And by the way, engkau ada hari ini, pagi, siang, semalam hari ini, atau engkau masih dikasih kesempatan sama Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, terus bertobat. Karena saya selalu percaya, kalau saya pagi masih bangun, Tuhan masih kasih saya kesempatan satu hari lagi minimal untuk perbaikan hidup saya, untuk bertobat sama Tuhan. So hari sampai dengan saudara, kau bisa dengar YouTube channel ini, kau bisa dengar renungan hari ini, bukan kebetulan. Karena Tuhan, ya saudara, satu hari lagi minimal kesempatan untuk perbaikan hidupmu, untuk bertobat sama Tuhan. Jangan takut lagi, jangan minum lagi sama Tuhan. Dia begitu cintai, dia tungguin saudara. Dia tungguin engkau, Pak. Dia tungguin engkau, Bu. Anak-anak muda, dia tungguin engkau. Walaupun hidupmu berantakan hari ini, datang sama Tuhan. Dia tungguin engkau. Dan sah hidupmu sama Tuhan, biar engkau bekerja sama dengan Tuhan untuk kembalikan hidup yang berantakan itu. Kata adalah, you are redeemed, engkau ditebus. Dan 1 Petrus 1, 18-19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya suka banget, dengan darah yang mahal, darah Kristus. Darahnya mahal, Pak. Kenapa mahal? Karena dia ke dunia gak pernah buat dosa. Ada satu ayat bilang, sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak dapat masakan kelemahan kita. Dia dapat masakan apa yang kita rasakan. Hanya dia tidak buat dosa. Tidak apapun yang kamu alamin hari ini, Bapak Ibu alamin, anak muda kamu alamin hari ini, sakit,
pakai penyakit, ditinggalin, dihianatin, direndahin, dipermalukan. Yesus udah lewatin itu, tapi dia gak buat terus. Menjadi contoh bahwa hidup kita punya teladan namanya Yesus. And by the way, dengan darahnya yang mahal itu dia tebus setiap kita. Kamu ditebus. Berhenti hidup setelah yang kalah, karena kau udah menang. Kau dibeli dengan darah yang mahal. Hidup yang kita hidupin, yang saya hidupin, Bapak Ibu hidupin, bukan hidup kita lagi, hidup tapi hidupnya Yesus. Kenapa? Kita dibeli dengan harga yang lunas. Gak nyicil, gak kontan, gak kasbon. Dibeli dengan lunas, dengan darah yang mahal. Jadi penyakit punya kita dalam hidup kita, punya Yesus. Makanya biar hidup kita, kita pakai mulai nama Yesus. Biar hidup kita menyenangkan Tuhan. Biar kita gak menyenangkan Tuhan berulang-ulang dengan pelanggaran yang kita lakukan. Amin apa Ibu? Bagian yang terakhir adalah obstacle to believing in your identity. Apa sih penghalang yang membuat kita, penghalang yang membuat kita gak percaya identitas kita? Utama kalau saya bilang dosa. Dalam 2 Korintus 5:21 dikatakan, dia tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah. Saya suka buat ini bahwa, dia gak dosa, dibuat dosa karena kita. Ini saya lihat tadi, dia mati buat kita, buat perdamaian kita sama Allah Bapa. Saya ini apapun pelanggaranmu hari ini, saya mengasihi saudara. Yuk datang sama Tuhan. Yuk sama-sama kita tobat rame-rame. Kita biasanya hidup kita, kita beribadah sama Tuhan. Apa sih dosa? Dalam bahasa saya hamartia, dalam bahasa Yunani. Kehilangan jati diri. Kita diintimidasi sama si jahat. Saat kita buat dosa, saat kita mau jatuh dan belum buat dosa, kita mau jatuh, bisa bilang gak apa-apa. Buat aja, gak ada yang tahu. Tapi saat kita dalam dosa, bisa kan bilang, kacau. Yang buat kita kehilangan jati diri kita. Berikutnya adalah soal yang kehilangan sasaran. Saat kita dalam dosa, kita boleh diri kita mesti ngapain. Soal ini apapun yang saudara alamin, dosa apa yang belenggu saudara, bahkan apapun yang dunia tabur, yang dunia cam, dari saudara, pokoknya Yesus ngasih saudaramu. Bahkan even orang utama gak mengasihimu, tapi Mas Mordor berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Makanya saya suka tagline dari Queen of the Ministry. Yang punya surga, crazy in love it. Masa orang datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu,
kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku hari depan. Indah kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Katakan hari depan. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekarang katakan hari depan, Tuhan pasti beri indah. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Kau rela mati bagi kami. Kau tinggal segala kenyamananmu di surga, datang dunia untuk cari setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau rela mati dengan cara paling hina, paling brutal, sebagai bukti Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami banyak menyakiti hati. Ampuni kami kalau kami banyak menyia-nyiakan karya pengorbanan salib-Mu, karya pengorbanan atas kayu salib. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau dalam hidup kami kami banyak kecewai Tuhan. Ampunin kami Tuhan. Ajar kami, mampukan kami untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk kami tetap sadar bahwa Engkau mengasihi kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa menghalau, menangkal setiap cap, setiap label yang dunia berikan dalam hidup kami. Ajak kami menyadari bahwa kami sangat berharga, sebegitu berharganya kami di mata-Mu Tuhan, hingga Kau rela mati di kayu bagi setiap kami. Kami serahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu, biar kemurahan, anugerah, penyertaan, tuntunan, hikmat, kasih karunia, kebaikan, penyertaan, tuntunan dari Tuhan memenuhi hidup kami. Pasti hal yang diberkati Tuhan, hari ini baik adanya, karena Tuhan yang menjaga setiap langkah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Yang punya surga, kasih love with you. Bye-bye.